bulan Juni ini, Pasar Majestic yang baru saja selesai direnovasi sudah mulai dioperasikan. Pembangunan Pasar Majestic merupakan bagian dari program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pasar Majestic dibangun di atas lahan seluas 6.905 meter persegi dengan 9 lantai. Pusat grosir tekstil di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini dapat menampung 2.279 tempat usaha. Pasar Majestic hasil pembangunan peremajaan merupakan pasar unggulan yang menjual tekstil, logam mulia atau emas, elektronik, sayur mayur, buah, daging, dan kebutuhan sehari-hari yang terkenal di wilayah Jakarta Selatan. Untuk memberi rasa nyaman dan aman, pasar yang dikelola PD Pasar Jaya ini juga dilengkapi penyejuk ruangan, eskalator, lift, CCTV, peralatan standar pengamanan kebakaran, juga sarana ibadah yang representatif. Ibu senang dan masyarakat juga yang ibu lihat, ya banyak datang kemari untuk berbelanja. Yeah, I think Pasar Majestic is good, it's nice. You can find the textiles in cheap prices, you can find the good tailors. So I advise everyone to come to Majestic. Bagus. Saya cukup memuaskan bagi konsumen untuk mengunjungi Pasar Majestic sudah cukup nyaman. Agar mampu bersaing, pasar tradisional butuh penyesuaian selaras dengan harapan masyarakat serta standar kehidupan yang terus berkembang. Indri Hapsari melaporkan untuk Jakarta Update. Pasar tradisional berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta. Keberadaan pasar tradisional yang nyaman dan aman menjadi dambaan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mewujudkan harapan tersebut.